Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Unskilled King. Ya, kali ini saya bakal unboxing lagi, yaitu unboxing sebuah jam tangan yang saya pesannya itu di marketplace. Dan ini sangat luar biasa, ini marketplace luar negeri. Dan ini saya cuma iseng aja sih, pesannya itu di luar negeri, bagaimana apakah benar-benar datang atau tidak. Ya. Dan juga, mohon maaf, saya baru upload videonya kali ini. Udah berapa minggu sih? Mau sebulan nggak upload video. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe ya. Like, share, dan subscribe channel saya. Dan juga tekan tombol loncengnya di atas. Ya, oke. Nah, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung kita unboxing saja ya. Yang seperti ini. Seperti ini paketnya. Untuk dari segi kemasan, itu sudah sangat bagus, tapi nggak tahu bagaimana dalamnya karena ini dari luar negeri ya. Jadi kalau untuk kemasan seperti ini sudah sangat bagus, tapi bagaimana dalamnya, apakah diberi bubble atau tidak, itu langsung saja kita sobek. Semoga saja isi paketnya biar teman-teman bisa tahu seperti apa jam yang saya pesan itu. Dan juga jam ini sangat murah, saya pesan di luar negeri itu harganya sekitar 23.000, bayangkan. Tapi ongkirnya itu cukup lumayan sih untuk pengiriman ke Indonesia itu sekitar kemarin sekitar berapa dolar ya? Gue udah lupa kemarin berapa ongkirnya. Itu kemarin saya balik ongkirnya itu 64.000, kalau nggak salah 64 atau 124, sekitar segitu. Nanti saya di deskripsi saja. Nanti kita langsung bongkar ini sih. Kita bongkar. Seperti orang gajiannya, lihat ya. Ini amplop, terus gajinya juga dislekin dalam. Gitu. Kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, paketnya itu udah diberi bubble, tapi ini masih sangat tidak aman kalau untuk pengiriman selama di luar negeri. Gitu. Pesannya itu di luar negeri, tapi kemasannya seperti ini, isi dalamnya di bubble seperti ini, kurang tebal. Itu sangat tidak aman, apalagi jam tangan, gitu. Entah pasti bakal pecah kacanya. Dan juga pesannya ini di luar negeri itu membutuhkan kesabaran yang sangat lama. Kenapa? Karena itu membutuhkan 2 bulan baru barangnya sampai. Jadi saya hampir lupa kalau saya ada pesan di luar negeri seperti ini, jam ini. Ya, kita coba. Wow, nah seperti ini kan. Ini ada bekas gesekan. Ini ada bekas gesekan, bisa dilihat. Nah, itu seperti itu, seperti saya katakan tadi, sangat tidak aman jika tipis seperti ini. Tapi kalau dari segi jam tangannya itu sudah sangat bagus sekali. Bayangkan harga hanya 23.000 dan juga scrapnya udah bahan dari lidah PU. Baunya kayak bau caper ya. Nah, ini modelnya, itu sangat bagus loh. Ini sangat bagus model jamnya, apalagi water resist. Ini sampai 100 meter water resist. Bayangkan untuk dimensinya ini sekitar 55 mm. Dan ini sangat premium dengan harga segitu. Bayangkan. Ini belakangnya udah ada merek. Gitu. Saya pesannya 2 karena cuma coba-coba sih. Dari segi ini, dari segi kita coba pakai. Nah, ini jam andalan saya. Cuma saya pada apa, tangan saya kecil jadi nggak cocok seperti ini. Tapi kita coba dulu demi teman-teman lah, demi subscriber saya, supaya teman-teman bisa lihat. Jadi buat teman-teman yang pengen tampil keren tapi minim budget, nah ini solusinya. Dan tangannya sangat bagus ya. Bayangkan harga 23.000 tapi sudah premium seperti ini. Wow, luar biasa. Ya. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya infoin buat teman-teman unboxing saya kali ini. Dan mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan juga jika
review saya, unboxing saya ini sangat cepat atau apa, itu mohon dimaafin ya. Mungkin hanya saya masih pemula. Seperti inilah cara unboxing saya, masih sederhana gitu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.